Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Biggie Ferry. Apa kabarnya teman-teman? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dimanapun kita berada. Amin. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai Impact Program. Oke, kita langsung saja masuk pada aplikasinya. Oke teman-teman, jadi seperti ini tampilan awal dari Impact Program. Pada bagian atas terdapat beberapa menu. Yang pertama ada menu Part. Jadi menu ini bisa kita gunakan untuk mencari part number dari suatu komponen. Kemudian menu yang kedua adalah Standard Part. Jadi kita bisa menemukan part number dari part yang standar. Contohnya seperti part number dari bolt atau nut, mulai dari ukurannya sampai dengan tipe dan bahannya. Kemudian ada menu service. Jadi menu service ini bisa kita gunakan untuk melihat spesifikasi dari masing-masing komponen, diagnostik, remove dan install, dan repair komponen. Kemudian menu yang keempat adalah standard times. Di sini menjelaskan mengenai standar waktu untuk suatu pekerjaan pada komponen, seperti penggantian transmisi atau penggantian komponen seperti turbocharge, water pump, dan lain-lain. Kemudian menu yang kelima adalah tools. Di sini kita bisa mencari special tools yang digunakan untuk perbaikan. Contohnya tools untuk melepas dan memasang injektor. Kemudian ada menu My List. Menu ini seperti keranjang belanjaan. Jadi kita bisa menyimpan part number yang akan kita order dengan menyimpannya pada menu My List ini. Selanjutnya, pada menu ini terdapat beberapa pilihan seperti abbreviation, log, help, my setting, dan exit. Untuk menu abbreviation, tampilannya seperti ini. Berisi singkatan-singkatan dan penjelasannya atau deskripsinya. Kemudian pada menu log ini berisi historical dari semua penjelajahan kita pada Impact Program. Selanjutnya pada menu My Setting kita bisa mengatur menu-menu apa saja yang akan kita tampilkan pada menu awal. Contohnya seperti ini.
Oke teman-teman, sekian video dari saya untuk pembahasan mengenai bagaimana cara menggunakan impact program. Akan saya bahas pada video saya yang selanjutnya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.